Hati-hati ya. Nah, pegang dulu. Nah, kalau kayak gini kan dia lebih aman lah, nggak kena debu. Kamu kenapa, sayang? Aduh, sakit banget ini. Kenapa matanya? Kok bengkak banget? Nggak tahu, dia tiba-tiba kayak gini tuh. Atau dikompres aja ya? Kenapa nggak ke dokter aja nih? Ya nggak apa-apa, dikompres aja dulu coba. Tuh, sakit ya. Banget. Iya deh. Ya tunggu bentar ya, aku ambilin kompresnya dulu ya. A few moments later. Ini kompresnya, ayo. Kompres dalam aja biar enak. Sini kompres dulu. Aduh, matamu bengkak kenapa lagi itu? Enggak tahu lah, orang sakit. Sakit enggak atau perih? Sakit, perih, nyut-nyutan. Kompres dulu ya. Perasaan kalau buka mata kecil sebelah. Lihat ya. Aduh. Oh no. Jangan ditekan, sakit. Aduh, matamu bengkak banget ini kenapa sih? Disengat tahun apa gimana sih? Jadi teman-teman, istri aku nih lagi sakit matanya ya. Aku nggak tahu kenapa, tiba-tiba tadi tuh bengkak. Nggak tahu kena serangga atau gimana, sayang. Nggak tahu. Tapi awalnya kelilipan gitu nggak? Nggak, gatel gitu loh atasnya. Terus lama-lama kok sakit kalau dipegang. Tapi dia kelihatan bengkak banget gitu, guys. Aku takutnya tambah parah, mending kita langsung ke dokter aja yuk. Yuk. Ya deh, yuk. Oke, teman-teman, kalau gitu sekarang kita langsung aja ke dokter dulu. Yuk. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dokternya ya, guys ya. Biasanya di sini tuh tempat aku berobat juga dari kecil, langganan, guys. Jadi makanya istri aku bawa ke sini. Mudah-mudahan nggak terjadi sesuatu hal yang serius buat istri aku ya, teman-teman ya. Tuh, di dalam masih ada pasien lain, jadi kita harus nunggu dulu sebentar. Jadi teman-teman, kita nggak boleh masuk katanya, guys, kita harus nunggu di luar ya, karena lagi pandemi kayak gini, teman-teman, untuk menghindari suatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi kita tunggu mami di luar ya. Una, yang mana ya? Jadi istri aku lagi udah masuk ke sana tuh. Tuh, kata dokternya suruh tunggu di luar, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa sama mami ya, Una. Mudah-mudahan nanti dikasih obat, terus juga penyakitnya cepat sembuh, untuk matanya bengkaknya itu segera kempes. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa lah, oke? Sekarang kita tunggu dulu, guys, sampai istri aku keluar. 2000 years later. Gimana, sayang? Ini obatnya. Terus gimana kata dokternya matanya? Ya, ada makanan alergi atau infeksi peradangan katanya. Gitu. Tadi dites dicek sampai gini, ini sakit banget, ya ampun. Digini-giniin. Tuh katanya di dalam kamu lihat enggak? Coba lihat. Oh iya, guys, kalau misalnya dilihat dari deket ya, itu kayak ada ujung apa gitu, apa namanya? Pokoknya bengkak gitu, dia bulat gitu. Terus kamu dikasih obat apa ini? Gak tahu, banyak banget. Ini suruh ditetesin di matanya? Enggak, suruh diminum, tapi suruh kompres dan disuruh rajin-rajin bersihin apa? Mata. Nah, tuh, jadi buat teman-teman semuanya.
Udah. Obatnya dapet 3 guys. Kamu minumnya tadi satu-satu ya? Nah, aku gak bisa langsung 3. Aku gak bisa minum obat. Gak apa-apa, gini teman-teman. Jadi kemarin itu kita udah pernah bikin yang namanya rumah sakit di studio ya Una ya. Kita ubah studio jadi rumah sakit. Jadi dokternya ada Amanda sama Aluna. Kita juga punya kotak P3K di sini guys. Karena sekarang kita mau operasi matanya Mami. Jadi operasinya bukan operasi yang bedah-bedah gitu guys, karena kan kita bukan dokter, bukan dokter beneran gitu maksudnya. Jadi tadi kata dokternya matanya Mami harus ditutup supaya tidak kena debu. Nah kalau gitu sekarang kita kasih lakban aja. Kasih lakban? Lakban gitu. Perban. Oh perban ya, bukan lakban. Kalau lakban kamu jadi Fury nanti dong. Iya benar. Fury yang matanya satu itu. Aku bagian dari Avengers. Yang mana Bu Dokter perbannya Bu Dokter? Perbannya pasti yang ini, ini perbannya Bu Dokter, sama ini Bu Dokter, sama Ansaplasnya. Nah, kalau di video kemarin itu aku yang jadi pasiennya guys, sekarang gantian dia jadi pasiennya. Tapi kan kemarin kamu digulung kayak mumi itu, kalau aku kan beneran sakit jangan digituin. Ya enggak dong, ini kan supaya aman. Ayo. Ngobatinnya pakai cinta gitu loh biar cepat sembuh. Pakai hati nih. Pakai hati. Set. Oke. Okay. Perasaanku enggak enak. Supaya lebih steril, kita harus pakai ini dulu teman-teman. Steril. Oh iya, hand sanitizer. Ayo, hand sanitizer. Amona dari tadi mainin hand sanitizer ya? Bersih. Terus bersih ya, Una. Nih, kita ngikutin apa kata Bu Dokter aja deh. Selanjutnya kita butuh perban, teman-teman. Kita butuh secukupnya aja guys. Kayak gini. Kalau mata itu berarti nah segini aja cukup lah. Gunting lagi. Set. Oke. Oke. Coba dipegang dulu Bu. Gini Bu. Hati-hati ya. Nah pegang dulu. Gak usah dilakban, pegang aja gitu terus gimana? Capek. Jangan kena alis ya, sakit. Oke, tenang soalnya aja. Alisku tebel banget, guys. Kita sudah profesional nih, teman-teman. Bah. Yuk. Hati-hati sayang. Awas. Jangan pegang ujungnya ya, sakit. Ke sini aja. Nah. Tuh kok gini sih? Set. Oke. Set. Nah, udah nih, guys. Ini seadanya aja nih ngelakbannya. Kok ngelakban lagi? Perbannya. Oh, kirain aku kardus sekali. Nah, kalau kayak gini kan dia lebih aman lah, nggak kena debu gitu. Tapi kalau kamu buka mata dua-duanya, kebuka nggak sayang matanya? Kebuka, tapi yang ini nggak lihat lah. Kayak sebelah doang. Nggak apa-apa lah sementara gini doang ya. Kita doakan teman-teman, semoga matanya istri aku nih bekaknya kembali normal lagi. Amin, gitu. Makasih ya guys ya. Doain aku semoga lekas sembuh biar aku bisa beraktivitas dengan leluasa. Amin. Nyut-nyutan kayak gini. Tapi sebenarnya selain diperban gini ada yang lebih aman lagi. Supaya matamu itu gak kena angin-angin gitu, gak kena debu. Tunggu aku ambilin dulu ya. A few moments later. Nah kayaknya lebih aman pakai ini aja sayang. Astagfirullahaladzim. Tuh kalau niatnya mau ngerjain orang tuh kan copot. Kan kalau pakai kacamata renang aman. Kamu mandi nggak kena air. Iya kalau mandi masih logika lah ya pakai ini. Normal masa kayak gini diketahuin sama orang. Aku mau berenang di mana Bu? Ntar aku digituin. Ada juga ini sayang. Aku pinjam. Nah gitu nggak pakai ini? Enggak. Kalau gitu aku yang pakai. Siapa yang setuju kalau kita nanti berenang guys? Iya. Mumpung sudah selesai bulan puasanya ya. Jadi kalau bulan puasa tuh enggak boleh berenang guys, nanti batal. Iya, seger soalnya. Oke, okay, nanti segeranya kita ke villa lah buat berenang. Amanda mau pakai ini? Tungguin guys, tunggu mataku sembuh dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Mohon doanya ya sekali lagi. Semoga cepat sembuh, semoga cepat bisa ini lagi normal lagi dah matanya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton. Klik tombol like dan subscribe. Terima kasih semuanya doanya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye. Ayo sekarang istirahat dulu. Yes.